Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cara Proyek. Di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar, yang mana bila menanyakan tentang masalah tangga di ketinggian 385 atau 3 meter 85 cm, ya, berapakah jumlah tangganya, berapakah ketinggian tangganya, lalu lokasinya berapa. Nah, di video kali ini kita akan jelaskannya. Mungkin bagi kalian semua yang punya lokasi yang sama dengan ini, semoga video ini bisa bermanfaat. Dan sebelumnya, bagi kalian semua yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang dan aktifkan juga tanda lonceng di sebelahnya supaya kalian semua mendapatkan notifikasi tentang channel ini. Dan untuk lebih jelasnya, bagi kalian yang penasaran, silahkan tonton sampai selesai. Selamat menonton. Oke teman-teman, jika kalian semua ingin membuat tangga di ketinggian 385, maka di sini saya akan tuliskan 3 jumlah tangga yang mungkin bisa kalian pakai lah ya, mungkin yang mungkin bisa kalian pakai atau kalian gunakan. Yang pertama yaitu 21, yang kedua 22, yang ketiga itu 20 23. Jadi kalau misalnya kalian semua menggunakan jumlah tangga 21, maka 385 kita bagi dengan 21, maka hasilnya adalah 18,3 sekian, atau kita ambil gampang 18,3. Dan jika kalian semua menggunakan jumlah tangga 22, maka sarannya sama, yaitu 385 kita bagi dengan 22, maka hasilnya 17,5. Lalu yang ketiga yaitu 23, jika kalian semua menggunakan jumlah tangga 23, maka sama ya sarannya, 2385 kita bagi dengan 23, maka hasilnya adalah 16,7 sekian, atau kita ambil gampang 16,7. Mungkin ada pertanyaan di kalian semua, mas apakah boleh misalkan selain itu, misalkan 20 19, misalkan jumlah tangganya 20 atau 19 atau yang lainnya, apakah boleh saja? Itu terserah kalian semua, terserah yang punya rumah ya. Saya untuk jumlah anak tangga sendiri itu selera yang punya rumah maunya berapa, asalkan dengan catatan tidak boleh lebih, ketinggian anak tangganya tidak boleh lebih dari 20 cm. Contohnya bagaimana? Contohnya misalkan begini. Sekarang kalau misalkan ketinggian kalian semua 385, kalau misalkan menginginkan jumlah anak tangga itu misalkan 18 ya, 18 anak tangga, berarti 385 kita bagi dengan 18, 385 kita bagi dengan 18, maka hasilnya 21,3 sekian, maka ini tidak mungkin ya, hasilnya 21,3 sekian. Ini tidak mungkin karena jumlah tangga ketinggian tangganya lebih dari 20 cm. Mas, tapi misalkan ada, mas gak apa-apa 21 ya silahkan, tapi kalau misalkan ketinggian tangga kalau misalkan lebih dari 20 cm, itu biasanya kurang enak gitu loh, naiknya kurang enak, terlalu tinggi lah. Nah, makanya di sini saya tuliskan 21, 22, dan 23. Nah, untuk jumlah ini atau hasil dari pembagian ini menjadi ketinggian anak tangganya ya. Menjadi ketinggian anak tangga. Jika kalian semua menggunakan 21 anak tangga, maka ketinggiannya 18,3. Nah, sekarang kita cek sekarang ya. 18,3 kalau misalkan kita kalikan dengan 21 ya, 18,3 kita kali dengan 21, hasilnya 384,3. Hasilnya adalah 21, hasilnya 384,3, masih kurang yaitu 7 mili ya. Masih kurang 7 mili lah, masih bisa lah ya. Nah, untuk yang 17,5 ini, ini juga sama ya. 17,5 kita kalikan dengan 22 karena jumlah tangganya 22 ya. 17,5 kita kali dengan 22, hasilnya pas yaitu 385. Hasilnya pas 385. Begitu juga yang ini ya. Misalkan 16,7 kita kali dengan 23, hasilnya 384,1 ya. 384,1, masih kurang 9 mili kalau yang ini. Nah, jadi kalau misalkan kalian semua ya 21 misalnya 21 anak tangga, berarti ketinggiannya
masih kurang, yaitu 7 mili, dan kalau 7 mili masih dikatakan bisa lah ya, dalam arti bisa, tidak terlalu jauh atau tidak terlalu banyak untuk kekurangannya. Jadi 384 ini kalau misalkan ke 385 kan masih kurang 7 mili kan, ini 384,3 berarti masih kurang 7 mili dari ukuran ini 385. Nah kalau misalkan yang kalian semua ingin pas, oh ya udah dapat 22 lah, 22 dengan tangga, yang penting ukurannya pas. Nah maka kita, kalian semua bisa menggunakan yaitu 22 anak tangga dengan ketinggian 17,5. Kalau misalkan 23 ini juga bisa dikatakan 9 mili masih bisa lah dibagi dengan beberapa tangga, misalkan inginnya 23 misalkan ini ya, maka 9 kekurangan 9 ini kan masih kurang 9 mili ya, 384,1 kan berarti masih kurang 9 mili dari ukuran ini 385, berarti 9 mili nanti kita bagi dengan beberapa anak tangga supaya mengejar ketinggiannya. Nah ini mungkin untuk jumlah anak tangganya. Jadi kalau misalkan sekali lagi, kalau misalkan kalian semua menggunakan 21 berarti ketinggiannya 18,3 dengan ketentuan ini tadi ya, masih kurang 7 mili tadi. Kalau misalkan yang ingin yang pas berarti kalian semua menggunakan 22 anak tangga dengan ketinggian 17,5, dan jika kalian semua menggunakan 23 maka ketinggiannya 16,7 dengan hasil ini tadi masih kurang 9 mili tadi ya. Nah inilah baru, ini baru apa namanya, jumlah anak tangganya. Sekarang kita hitung untuk lokasinya ya, kita hitung untuk lokasinya. Oke, sekarang kita hitung untuk lokasinya. Mungkin untuk ketinggian 385 ini sudah diketahui bahwasanya kita semua harus menyiapkan lokasi yang bisa dikatakan panjang, atau misalkan untuk misalkan letter U ya, berarti apa namanya, volume untuk kelilingnya bisa lebih katakan luas lah ya. Jadi jangan terlalu sempit, kalau misalnya sempit tidak mengejar pastinya tidak bisa ini ya. Nah maka dari itu kita ambil gampangnya saja seperti ini ya. Kalau misalkan kita ambil salah satu lah ya, kita ambil salah satu, misalkan kalian semua menggunakan jumlah tangga 22 ya, menggunakan jumlah tangga 22 berarti kita tinggal kalikan, misalkan untuk ketinggiannya, maaf, untuk lebar anak tangganya ya kan seperti ini, berarti ini untuk ketinggiannya sudah ketemu yaitu 17,5 ya, jika kita semua menggunakan jumlah tangga 22 sudah ketemu 17,5. sekarang yang kita bahas adalah lebarnya. Nah untuk ukuran lebarnya sendiri itu biasanya 30 cm, ini biasanya paling normal 30 cm. Nah kita ambil gampang saja, jangan 30 cm, kita ambil gampang kurangilah misalkan 28 lah ya, 28 cm misalkan ini ya, kita ambil 28 cm maka tinggal kita kalikan 28 cm ini kita kali dengan 22 ya, 22 anak tangga ya, 28 kita kali dengan 22 anak tangga, hasilnya itu 6 meter 16 ya, hasilnya adalah 6 meter 16. Jadi minimal kita harus menyiapkan lokasi itu 6 meter 16. Jika kalian semua menggunakan jumlah tangga 20-22, ini juga ya, lebar dari anak tangga sini bukan 30, hanya 28 cm. Nah maka dari itu jika kalian semua mempunyai lokasi atau ketinggian 385 atau mungkin lebih dari ini, maka kalian semua harus menyiapkan lokasi yang bisa dikatakan luas lah ya. Kalau misalkan tangga lurus berarti panjang, kalau misalkan tangga letter L atau letter U berarti disesuaikan panjang kali lebarnya itu harus sepadan, harus benar-benar kita hitung secara matang. Karena kalau misalkan lokasinya sempit dengan ukuran ketinggian seperti ini atau lebih dari ini, maka bisa dikatakan pasti tangganya itu curam ya. Pasti tangganya itu curam, bahkan mungkin bisa tidak bisa lah dikerjakan, dalam arti tidak bisa dikerjakan, pasti curam, terus mungkin apanya untuk lebarnya sendiri pasti sempit gitulah ya, untuk lebar ini pasti sempit, pokoknya tidak enak lah, pokoknya seperti itu. Makanya sebelum kita membuat tangga, kalau misalkan ketinggiannya lebih dari ini atau misalkan pas dari ini atau 3 meter 85 atau mungkin 4 meter atau mungkin lebih lagi, maka kalian semua harus benar-benar perhitungkan untuk lokasinya, jangan sampai tekor, jangan sampai kurang. Kalau misalkan lebih ya nggak apa-apa, kalau lebih pasti enak, nanti bisa diatur kalau misalkan lebih, tapi kalau misalkan kurang apalagi tekor, wah itu yang repot sekali. Nah maka dari itu caranya seperti ini, kita ambil gambar seperti misalkan
jumlah tangganya 22, misalkan kita dikalikan dengan lebarannya, kita mau lebarnya berapa, misalkan ambil gampang 30, kalau misalkan 30 pasti luas, pasti luas untuk lokasinya, kita ambil misalkan 28, misalkan ya 28 cm untuk pijakannya ini. Nah maka kita kalikan 22 kita kali dengan 28, maka hasilnya 6 meter 16, ya 6 meter 16. Berarti kalau misalkan kita membuat tangga lurus ini minimal kita harus menyiapkan lokasi yaitu 6 meter 16, dengan catatan lebar dari ini adalah 28 cm. Kalau misalkan lebih, misalkan 30 ya bukan seperti, bukan ini lagi ya, berarti pasti lebih lagi kalau misalkan 30 cm. Ini jika katakan 28 cm. Nah kalau misalkan letter L, letter U pasti beda lagi lokasinya ya, pasti beda lagi lokasi, karena di situ pasti ada bordes. Yang kalau misalkan letter U pasti bordesnya sekitar 60-an, kalau paling sempit ya 60 mungkin ya. Kalau misalkan letter L juga sama, paling sempit seperti itu, tergantung lokasinya. Nah, mungkin jika kalian semua mempunyai lokasi yang ingin untuk membuat tangga, mungkin letter L atau letter U, mungkin bisa dituliskan di kolom komentar. Insya Allah kita akan jawab satu persatu dengan pertanyaan-pertanyaan kalian semua ya. Nah, mungkin sekian dulu video singkat kali ini, semoga bermanfaat, dan jika kalian semua mempunyai pendapat lain atau cara lain, mungkin silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jika kalian semua suka dengan video ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.